Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ini hari kita dapat mainan baru ini. Mau coba servis ya ini, mau dibetulin. Ini ada motor blower ini. Kita buka ini dulu. Ini motor blower AC mobil Honda Brio, Avanza sama, Innova juga sama. Pokoknya motor blower mobil sekarang lah ya, intinya yang merek Denso ya. Ini dibuka dulu, ini baut sekrupnya ya. Ini mau kita buka dulu kipasnya ya. Ini apa namanya ya, kipasnya buka sekrupnya. Nah, jempolnya buat nahan, ini jari-jarinya ini buat narik. Nah itu begitu ya. Nah lepas. Wah, ini bertarat. Ini kebetulan ini masih muter, cuman bunyi muternya pelan, kadang-kadang suka hilang, suka nggak muter ya. Ini mau dilepas, ini tinggal melepas ininya nih, lepas kipasnya ya. Ini masukkan apa aja itu besi, pokoknya yang segitu, kunci L bisa. Nah, ini kebetulan kita pakai kunci L ya. Kita jepit dulu pakai ragum, baru kita puter itu motor apa kipasnya ke arah ke kiri. Nah itu sampai bunyi, putar saja. Sebenarnya ini ada, ini alatnya lah, daripada beli ini gini juga bisa, sama aja. Kita putar sampai lepas, gampang ini ya muternya. Tinggal putar, sabar, pelan-pelan, jangan dipaksa. Putar aja sampai enteng, baru nanti kelepas ya. Nah itu ya, lepas. Wah, kotor sekali itu, hitam. Ini kita nanti buka ya. Sebelum dibuka dibersihkan dulu ini karat-karatnya, dicuci sampai bersih ya. Oke. Oke ya, ini penampakan sudah dibersihkan, mau dibuka dulu. Ini ada pengaitnya atau kuncinya ini. Kita buka dulu, ini diketok pakai obeng ketok, obeng min ya. Nah, begitu caranya. Oke ya, dilihat sampai selesai cara bukanya. Lanjut, bro. Nah ini udah kebuka semua mancingnya. Ini dalamannya begini ya, kelihatannya masih bagus. Angkernya, gulungannya masih bagus. Ini paling nanti ganti bearing ya, masih motor tapi berat. Nah ini cara ngelepasnya ya nih. Ini ngelepas ini biar nanti masuknya gampang, apa namanya, beras arengnya. Ini model dicongkel ya. Ini ada dua tipe ini ya, kebetulan kita benerin dua ini ya motor ya, satu Avanza, satu Honda Mobilio. Nah ini yang model begini nih, ada kancingnya. Ini mau ngelepas karbon brass, bahasa ininya areng lah.
Nah, ini dicongkel dulu, itu yang sangkutannya itu. Nah, itu tuh yang kecil. Dicongkel baru ditarik. Nah, itu. Nanti biar masukin angkernya gampang. Lukernya juga masih bagus, nanti dibersihkan. Bersihkan dulu ini. Nah, itu. Nah, gitu kan ya. Lepas itu gampang itu, ini yang kanan, yang kiri lagi sebelahnya. Dibuka juga sama begitu. Ya, lanjut. Oke. Perhatiin ya. Nah, ini ya satu lagi beda model. Ini model dicongkel aja begini, ditarik ininya apa namanya, pernya. Nah, ini kenapa harus dikeluarin dulu pernya? Karena nanti kalau nggak dikeluarin itu nggak bisa masangnya, itu berasnya pasti patah, susah megang-megangnya. Kalau dikeluarin nanti gampang masuknya. Ya, ini dikeluarin dulu sambil ngecek pernya bagus apa enggak. Tuh, nah gitu kan enak tuh, sambil cek itu berasa masuk panjang ini kebetulan. Oke ya, sekarang kita lanjut melepas bearingnya nih. Nah, ini bearingnya ya. Nah, ini bearingnya ya. Ini bearingnya banyak, ini di toko-toko spare part banyak. Ini ukurannya 608 ya bearingnya ya. Itu kelihatan nggak ya, kurang jelas ini, kurang fokus ini, gimana ini. Nah, itu tuh kelihatan tuh lah, begitulah 608 ya. Nah, ini mau kita lepas, mau kita ganti ini pakai tracker. Nah, begini nih tuh trackernya, begitu doang. Ini kebetulan beli di online shop ya. Ini kayaknya juga kurang bagus ini trackernya, besinya ini, tapi lumayan bisa buat buka karena ini nggak terlalu keras ya. Ini kalau mau gampang itu karat-karat ini diamplas dulu, baru dikasih oli dikit, baru ditarik, nanti itu gampang itu nariknya. Kalau enggak gitu biasanya keras. Oke, ini perhatikan ya cara bukanya. Oke, tinggal putar, gampang sekali kan begitu tahu ya. Lanjut saja, simak baik-baik. Terima kasih ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe, di like, komen juga boleh, silakan bebas asal sopan. Kalau nggak sopan nggak saya jawab, males lah. Ya, oke okay ya. Nah, ini kita saling belajar bersama sebenarnya sih, nggak ngajarin nggak apa, ini ya, belajar bareng-bareng. Begini saya bisanya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada pahalanya insya Allah buat saya. Oke ya, ini angkernya masih bagus, ini udah dibersihin, diamplasin. Ini udah kebuka satu, tinggal satu lagi nih, agak panjang, agak lama ya. Oke ya, kita lanjut saja videonya. Sip ya, mantap jiwa.
Oke ya, alhamdulillah ini selesai. Kita tes dulu nih di aki ya. Min plus bolak-balik sama aja, hanya putarannya. Wah, ini alhamdulillah nyala, halus dan kencang. Berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, bro, pasang. Nah, ini kita langsung pasang. Alhamdulillah ini selesai. Oke. Terima kasih. Like, comment, share. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.